Halo guys, salam sejahtera. Hari ini saya pergi kebun. Saya mau tanam ini pokok durian di belakang saya ini. Pokok durian saya tanam benih biji, bukan kawina guys. Di kampung kami ada banyak kerbau, ya mantap. Saya sekali lagi melalui Sungai Dudar. Oke, inilah sungai di kampung Dudar. Sangat jernih pada masa ini. Kalau bukan musim kemarau, memang begini dia punya air. Oke, kerbau pun ada. Disinilah kerbau minum dan juga mandi. Di sebelah sana inilah kebun kami. Oke, walaupun semak guys, tetapi ada lada hitam. Ingat kalau lada hitam ini, sekarang dia lada hijau. Kalau dia sudah masak, dia akan dikeringkan dan akan hitam. Punya banyak dia punya buah ini. Mungkin sekarang ini satu pokok ini mencapai 1 kilo. Ya, tumbuh seperti ini. Banyak dia punya buah. Inilah lada hitam. Kalau kita kasih kering dia dan ini kulit dia sudah terbuka, itu namanya lada putih. Lada hitam dengan putih asalnya dari sini. Dia punya daun ini macam ciri. Siapa tidak pernah nampak lada hitam. Kami punya kebun ini semak betul lah. Lama tidak kena racun. Punya keadaan. Oke. Ini dia pandan wangi. Kalau kita buat kue bubur, kita perlu pakai ini. Ini pandan wangi dia punya nama. Oke, ini dia pokok durian yang tidak kena jaga. Dan ini dia juga, sebab dia terlindung dengan pokok lain, dia punya dahan rusak dan kurang. Ini ada pokok rambutan. Oke guys, saya sudah tebas-tebas dia tempat menanam, walaupun kurang bersih. Saya buat barisan. Sekarang saya mau tanam itu durian. Bibit yang saya tanam guys, ini dia kecil saja. Ini adalah durian benih dengan biji. Dia punya plastik kecil jaringan. Dan saya sengaja tanam di sini, jenis ini, supaya dia tahan. Biasanya durian jenis kampung ini, yang seperti ini dia tahan lama. Dia jadi kayu balak dan masih hidup. Jadi kalau kita mau tanam durian, kita tanam kawin dengan biji juga. Tanah tempat saya menanam ini senantiasa lembab. Inilah kelebihan tapak yang saya tanam. Walaupun tanah bukit, tapi boleh tahan dia punya tanah. Dia lembab dan kawasan ini membuat durian selalu berbuah. Ini dia guys, sudah buat lubang. Tinggal kita buka di plastik dan tanah. Dia punya dahan sudah ada 2. Ini yang penting ini dia punya dahan. Sekarang kita mau kasih timbun. Sekarang ini musim hujan, paling bagus. Biasa orang tanam lalu jenis yang kawin, tapi hari ini saya coba yang bukan kawin supaya tahan lama, tahan dari penyakit. Dan ini dia guys yang kedua. Oke, 1, 2. Ini adalah durian kami tanam juga dengan biji dulu. Dia randa saja, tapi dia punya dahan banyak. Jadi dia sudah pernah berbuah ini. Oke guys, ini adalah pokok pangi yang berbuah pada tahun ini. Banyak dia punya buah ini guys. Jadi saya kasih bersih-bersih dia supaya kalau buah dia jatuh, saya nampak. Oke. Ini adalah buah pangi yang jatuh pada dulu tapi tidak nampak. Jadi dia masih ada biji. Ini yang penting ini. Untuk mengawet daging ataupun apa saja.
Ini kita ambil dan kita akan cuci dia. Kemudian kita kasih kering-kering dia. Ya. Kita ambil dia punya biji. Nah, ini guys, banyak dia punya biji. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Oke. 12. Kali ini 12 biji saja. Sebab dia punya biji, dia punya buah tidak berapa besar. Kita akan cuci dia. Oke, ada lagi guys. Ini kita akan ambil dia punya biji lagi. Ada ulat guys. Oke. Harap-harap dia sudah tua. Satu. I can't do nothing.